Minyo here, I'm back with another video for guys. Dan kali ini Minyo nunjukin ke kalian tutorial makeup look seperti ini. Yes, it's very fun and it's very simple. It's fun. I couldn't stop looking at the viewfinder because it's so fun. Yeah, dan juga di video ini Minyo akan nge-review sedikit tentang foundation yang udah jadi favoritnya Minyo dari dulu, but then again, it's came back to life, which is Revlon Color Stay. Alright then, without further ado, let's move on to the tutorial. Alright, seperti biasa, Minyo di awal-awal pasti menggunakan primer. Dan primer yang Minyo gunakan itu tipenya yang pore filling. Just because aku akan meng-highlight bagian pipi dan juga mata aku adalah focal point of the makeup look. Jadi pipi aku pengen flawless seperti itu. Dan selanjutnya Minyo menggunakan Revlon Color Stay di warna 300 Golden Beige. Ini yang tipe combination dan oily. Sebenarnya Revlon Color Stay ini juga ada yang buat normal atau dry, just tergantung kalian lah. Kalian pengen pakai yang mana? Minyo pilih yang combination dan oily ini karena warnanya sih. Karena warnanya ini Golden Beige di warna 300 di tokonya Minyo itu adanya cuman warna ini. So I'll just use that, okay? I will talk about this foundation later on. Selanjutnya, setelah Minyo nge-foundationin mukanya Minyo, Minyo menggunakan concealer yang agak gelap untuk di parameter luar mukanya Minyo, seperti biasa untuk mengkontur mukanya Minyo. Selanjutnya, Minyo lanjut ke baking dengan powder, dengan loose powder favoritnya Minyo. Dia warnanya kuning. So, Minyo taruh aja di bawah mata dan knock off the excess powder gitu. Selanjutnya Minyo lanjut ke alis. Dan kalau misalnya kalian penasaran untuk tutorial alisnya Minyo kayak gimana, kalian bisa klik di sini. Yes, that's my eyebrow routine. Yeah. Dan selanjutnya lanjut ke mata, Minyo menggunakan palet juga dari Revlon Color Stay ini di warna nomor 500 Addictive Intoxicant. Yeah, ini adalah quote-nya mereka. Dan Minyo pertama-tama menggunakan warna krim yang ini untuk di bagian brow bone. Lalu selanjutnya Minyo menggunakan warna sebelahnya, which is warnanya agak-agak taupe gitu, untuk warna transisi color-nya Minyo. Dan juga warna di bawahnya, which is yang warnanya agak coklat, itu untuk di outer corner. Selanjutnya, karena Minyo gak pengen makeup look-nya boring, jadi Minyo lanjut ke Quad Revlon Color Stay Eye Palette yang kedua, which is nomor 510, Precious Precoque. Precoque. Ya itulah yang ini, yang warnanya agak keunguan. Dan juga di sini Minyo menggunakan warna yang ungu tua yang ini. Dan warna ungu tua ini Minyo letakkan di bagian outer corner matanya Minyo dan Minyo drag ke bagian tengah mata. Dan juga untuk bagian inner cornernya Minyo pakai warna pink di sebelahnya. Just because it's cute, yes. Dan supaya lebih hebring lagi, selanjutnya Minyo menggunakan Revlon Color Stay Skinny Liquid Liner. I really like this color so much. Yes, di sini Minyo menggunakan warna electric blue and can you see? Can you see right now? Hey, look at my eye. A bling-bling, okay? It's so nice. I like it so much. Minyo suka banget sama si eyeliner warna biru ini. Sumpah. Dia tuh kayak, nah, live up to the name. Dia namanya Electric Blue. Dan emang si warna yang dihasilkan oleh si eyeliner ini ya, Electric Blue. And it really steal the show. Okay, I really love it. Selanjutnya, Minyo lanjut ke bagian maskara, permaskaraan. Minyo biasa ngekeriting bulu matanya Minyo dan juga ngemaskarain bulu matanya Minyo dengan produk Minyo yang biasa. Lalu Minyo pakai bulu mata palsu gitu. Dan setelah bulu matanya udah ditempel dan kering, Minyo menggunakan pencil liner dari Revlon juga. Ini yang Color Stay Eyeliner di warna amethyst untuk di bagian outer corner bawah luar ke bagian tengah sini. And can you see it's cute, huh? I know. Thank you. Selanjutnya, setelah bagian permataan selesai, Minyo lanjut ke bagian blush on dan juga highlighter. Blush on yang Minyo pakai di sini warnanya coral dan highlighter yang Minyo pakai agak ke golden gitu. Dan selanjutnya, untuk bibirnya sendiri Minyo menggunakan lip cream warnanya pink muda dan juga untuk di bagian dalamnya Minyo pakai warna ungu gitu buat jadi gradation gitulah. So it's the look is cute. Ya? Yeah? Ya? Yeah?
What do you guys think? Jadi segitu aja tentang tutorialnya, and I hope you like the makeup look. Alright, lanjut ke segmen selanjutnya, which is Minyo akan ngebahas tentang si Revlon Color Stay foundation ini. Dan di sini Minyo menggunakan yang combination oily nomor 300 golden peach. Oke, dan ini jujur aja warnanya agak sedikit lebih terang, around 1 or 2 level lebih terang dari warnanya Minyo. Mengenai foundation dari Revlon, Minyo dulu-dulu dari sejak Minyo kuliah, if I'm not wrong, ya, sejak Minyo kuliah, Minyo menggunakan Revlon Photo Ready, and I love it. I really love the foundation gitu, karena emang coveragenya bagus dan staying powernya awesome, dan ke kulitnya Minyo juga it doesn't break me out, nggak bikin Minyo jerawatan gitu. Dan beberapa waktu lalu Minyo nemuin yang namanya Revlon Color Stay, yang ini. It really reminds me of Photo Ready. So then again, I get it and I use it and I love it. Dia coveragenya bagus banget, jujur. Satu pump udah cukup. Kalau misalnya kalian punya warna kulit yang uneven kayak misalnya Minyo, di sebelah sini problemnya Minyo itu ada kayak putih-putih gitu. Minyo kayaknya alergi sesuatu. Kata mamanya Minyo, Minyo alergi kulit ayam. Tapi Minyo tetap aja makan kulit ayam ya. Jadi itu allergy reaction-nya Minyo. Then it's covered really well, as you guys can see in the video. Itu adalah penggunaan satu pump si Revlon Color Stay ini. Gitu ya. Dan another thing that I like is that it's pump. Oke. Okay. Kenapa pump? Karena kalau misalnya untuk mengeluarkan si produknya, kalian nggak akan terlalu kayak kebanyakan gitu loh. Kalau misalnya ada bentuk-bentukan foundation yang nggak ada pumpnya, yang kayak langsung dari botol atau nggak dikecerotin gitu, itu nggak ada kontrol sebanyak apakah kalian bisa mengeluarkan si produknya gitu. Selanjutnya mengenai si foundation ini, karena Minyo memilih combination sama oily, ini finishnya sangat-sangat-sangat-sangat powdery. Dan di sini Minyo punya foundation yang lain, yang untuk normal to dry. Let's just try it. If it's kind of powdery or not, we shall see. Minyo taruh yang sebelah sini. Ini adalah yang untuk normal to dry skin. Can let's just see apakah ini se-powdery yang combination or oily. Ya, ternyata bener banget. Bukan perasaannya Minyo aja. Jadi si foundation yang untuk combination atau oily ini finishnya lebih powdery, karena mungkin untuk ngebalance out teman-teman yang kulitnya oily gitu kan. Nah, untuk yang normal to dry ini dia lebih hydrated dan kelihatan, I don't know, I'm not really sure apakah ini kelihatan sama kalian atau enggak. Dia tuh finishnya lebih ada sheen-nya sebelah sini. Jadi sarannya Minyo adalah kalian harus coba untuk pintar-pintar nebak yang mana tipe kulit kalian. Apakah oily, lebih condong ke oily, atau lebih condong ke kering. Dan itu adalah salah satu hal lain yang Minyo suka dari produk ini, yaitu foolproof banget. Jadi buat teman-teman yang emang pemula, kalian hanya butuh tahu kalian tuh berminyak apa kering banget mukanya gitu. Then you can just read it here. Easy as that. And yeah, that is all I think about this product. Semoga kalian suka sama video ini. And if you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to follow me on another social media like Twitter, Tumblr, Instagram, Vine, and also Google+. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.